Hai, halo sobat-sobat, balik lagi sama gua FV di channel kebanggaan kalian, channel kesan kalian dan paling favorit kalian, film kreatif. Wah, jadi inilah keseharian gua ya, keseharian gua selama menunggu PVP mode baru keluar. Jadi gua menghias taman ya, menghias tem gua dengan taman bunga-bunga cinta ini. Kebetulan ini ada bunga baru ya, bunga baru yang mungkin bisa kalian koleksi, bisa kalian koleksi ataupun kalian bisa tanam dan dijual ya setelah eventnya ini selesai. Gua hari ini, kenapa gua selalu bilangnya hari ini ya? Jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tentang pet. Gue bakal ngebahas tentang pet tikus ya, tes pet tikus atau pet tapir sesuai janji gue pada video gue sebelumnya ya. Ini agak lumayan telat sih sebenarnya, karena apa? Karena gue tergolong nggak hoki kemarin. Jadi gue udah habisin 3 pet tapir dan ini baru hoki ya. Jadi ini ada ini gagal gacha. Jadi gue nggak punya reset rank dan ini gagal gacha. Ini dapetnya frenzy dan satu lagi itu ada di kandang, itu dapetnya B. Nah gue tuh kemarin target gue rencana A, baru gue bakal bikin semacam reviewnya ke kalian ya. Ini mungkin udah telat banget, cuma ya gue mohon maaf ini telat. Semoga bermanfaat ya video gue ini. Ini gue udah dapet A. Nah ini gue udah dapet. Jadi gue udah dapet A. Ini efeknya apa dibanding B ataupun S, nanti gue bakal jelasin sambil kita nanti battle ya. Kita bakal coba nanti sambil gue ini ya, sambil gue ngehias-ngehias dulu ya. Gue bakal ngehias-ngehias dulu. Gue bakal nge-review si tapir ini sambil kita nyoba nge-rev ya, karena nge-rev ini fitur baru atau game semi ya, mini game dari Nexon yang baru ya, dari Durango. Itu ada namanya Warp Accelerator atau Rev. Jadi kita istilahnya kalau di MMO itu kita panggilnya itu sebagai Rev. Ini kebetulan wow, ramai banget di region. Jadi untuk mencari Rev itu kita tinggal tekan radar di sini, radar di sebelah kanan. Nanti akan ada panah ungu ya, sobat. Jadi kalian bisa cek nanti ada panah ungu. Nah, itu ada panah ungu ke atas ya, sobat. Kita ada panah ungu ke atas. Ini kebetulan temen gua udah di sini. Nah, ini nanti kalau di map itu kelihatan banget. Jadi ada semacam ungu-ungu gitu di map. Ataupun kalian bisa klik radar sini. Wow, kita langsung aja kill aja ini. Kita langsung coba ikutan sini. Kita ikutan saja. Mereka udah, wow, kita langsung ikutan saja. Cepet banget, sobat. Dan muncul lagi ya, muncul lagi. Di sini muncul lagi. Wow, alonya muncul lagi. Anjir, sebentar. Kita rencana mau nge-review tapir, cuma ini gue belum ada kesempatan ini. Kita bakal langsung change saja di sini, kita change ke tapir ya, sobat. Kita change ke tapir buat kita ngetawin sekarang udah wow. Sekarang wow. Bentar. Ini kebanyakan pada pakainya range ya, karena emang lebih enak range untuk nge-rev ini, itu lebih enak keren sih. Kita bakal coba langsung ini, kita cek, kita langsung tekan dan kita bisa tahu ya. Ternyata ada party animal untuk A itu adalah head increase-nya adalah 28. Kita langsung saja ini, kita langsung berkontribusi biar banyak. Oke, sobat, kita langsung aja tembak sini. Kita pakai mode barbar ya di sini. Jadi kita pakai mode barbar. Kita pakai mode barbar di sini. Kita kalau bisa kalian lihat di video gue sebelumnya itu kita pakai mode barbar. Jadi kita di sini ganti. Nice. Kita ganti mana ya? Oh, habis sobat. Ini ada lagi nih, ada lagi. Wah, ada halo. Kita harus battle halonya ini. Jadi di situ tuh setiap level rift itu tuh bakal naik ya. Bakal naik banyaknya dino ataupun wah. Kita langsung aja kita pakai rift saja. Oh, sorry, bukan. Kita pakai rift. Jadi kita pakai partinya ini, partinya si tikus ini. Oh, ini karena rame jadi agak nge-lag, sobat. Jadi si Alo ini tuh nanti tidak bisa kalian mati ya tampaknya tikus gua. Tampaknya tikus gua mati, sobat.
Oke, waktu responnya kapan nih? Nah, di sini tuh sebenarnya ada infonya. Jadi di sini ada 36 detik lagi kita bisa nge-reef ya. Jadi setiap 4 menit tuh bakal ke refresh atau bisa respon ya. Jadi respon tuh setelah 4 menit lagi kita baru bisa ngebayar 1400 tadi untuk ngikutin si reef ini. Gue bakal coba lagi, kita lagi menunggu nih sekarang, kita menunggu reefnya selanjutnya. Ini kurang berapa detik lagi sobat? Kita bakal cek kurang 11 detik lagi sini. Oke. Oke, kita bayar dulu. Kita bayar dulu ya sobat, kita bayar dulu. Oke, sekarang kita udah ikut posisinya, kita udah ikut. Kita langsung saja battle di sini. Kita langsung battle sini, kita coba, kita tunggu. Sisa 3. Nah, kita itu ada batas warp meter ya, batas harian warp meter yang bisa kita dapetin, itu ada batasnya. Kita langsung aja, kita langsung klik saja di sini, kita klik. Oke, okay, nice. Di sini kita agak-agak nge-lag ya sobat, agak nge-lag. Wow. Tier 1 sukses. Kita bakal langsung coba, kita menunggu sekarang tier selanjutnya. Kita battle di mana nih? Belum ada ya. Belum ada sobat, belum ada jadi dinonya. Kita harus target sekarang sampai tier berapa ya? Tier 9 lah ya. Tier 10 lah. Dia sampai tier 10 kalau bisa kita. Wow, cepet banget ya. Kalau rame gini cepet banget sih sobat. Enak kalau rame gini. Jadi emang lebih cepet kalau kalian ramean ya. Jangan solo ya. Jangan solo untuk melakukan warp accelerator ini atau reef ini, jangan solo karena bisa lebih cepet ya, lebih cepet. Jadi kalian bisa lebih cepat kelarnya untuk per shift ya, per shift dari itu kalian bisa lebih cepat kelarnya. Jadi udah mati ya sobat. Udah mati. Kita bakal langsung kita di sini. Oke, udah selesai sobat, udah selesai. Kita bakal langsung saja kita tunggu. Oh, ini sini masih ada nih. Oh, bukan. Oh, your character is died. Wow, karakterku mati ternyata sobat. Kita bakal langsung coba dan kita pakai mode barbar sini. Kita pakai mode barbar dengan memanfaatkan equip slot ya. Kita memanfaatkan equip slot sini. Kita mau mode barbar. Wow, udah mati sobat. Udah mati. Udah selesai ya. Kita langsung saja kita continue aja sampai tier 9. Tier 10 lah ya. Karena ini ramen lumayan juga. Tier 5 sekarang, ini di sini ada tier 5. Oke, kita battle. Wow. Wow, kita berhasil tier 7. Sekarang tinggal 3 tier lagi ya, sobat. Tinggal 3 tier lagi menuju tier 10. Ini cepat banget karena emang rame ya, sobat. Kalau rame emang pasti cepat gini. Dan ini kalau gue bisa bilang, ini untuk penambahan attack dari si Compy ini kecil banget. Cooldownnya lama ya sobat, cooldownnya lama banget. Wow. Sekarang kita wow. Pedes critnya, tapi lama cooldownnya. Jadi cooldownnya lumayan lama ya sobat, cooldownnya lumayan lama di sini. Kita attack saja ini, kita attack aja. Wow, cepet banget. Wow, udah tier 8 sekarang, tier 8. Dua tier lagi menuju tier 10. Kita bakal coba kita battlein di sini. Kita lihat di mana dinonya. Kita kebagian dapat hadiahnya dikit apa banyak ya? Ini ada 8 orang. Wow, sekarang alo sobat. Kita sekarang dapat alo. Wow. Sekarang kita dapat alo di sini. Yang seperti kalian tahu di sini alonya tuh tidak bisa di ini ya, alonya tidak bisa dijagal. Jadi ini hadiahnya tuh nanti bakal tetap dari si warp ini. Si tabung gas itu ya. Jadi nanti kalian bakal tetap dapat hadiahnya dari si tabung gas itu. Ini entar. Oh, ini agak-agak nge-lag sobat. Oke, nice. Kita langsung ganti aja, kita ganti. Wow, tier 9 sukses. Sekarang kita lanjut ke tier berapa ini sobat? Kita sekarang ke tier 10 kali ya. 10 ya. Ini sekarang 10 nih. 1 detik lagi kita coba langsung kita tier. Wah, wow, ya, kita tier 10. Nah, ini penentuan kita tier 10 sekarang sobat. Kita tier 10 bakal muncul apa ini? Akankah muncul alo sampai 3 sobat? Kita cek aja di sini, kita cek.
kita cek di sini, wow banyak banget sobat. Kita nice, kita wow banyak, kita lumayan banyak juga ya. Kita pakai mode barbar di sini. Kita wow ini ada alo sobat. Ada alo guys, ada alo. Bisa ya? Bisa nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Karena ini lumayan banyak orangnya. Harusnya bisa, ini kemungkinan bakal muncul satu alo lagi sobat. Ini kurang berapa detik waktunya, kurang 11 detik, 10 detik lagi ya. 10 detik lagi ya sobat. Kita bakal, aduh sebentar. Ya gagal sobat, gagal. Kita gagal mencapai tier 10. Ya sekian dulu video dari gue tentang riff dan review 2 pet sekaligus ya, 2 pet sekaligus. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe serta like ya tombol loncengnya. Serta klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video gue, video aneh ataupun video yang lainnya. Sekian dan see you on the next video. Bye bye.